dipersembahkan oleh Ini nih sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi liosel yang ramah lingkungan. Anti bakteri dan anti kusut juga, jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz Keren banget nih masjidnya Pak Ustaz ya. Namanya apa nih Pak Ustaz? Masjid Haja Siti Masya Allah Ini yang dibangun untuk ibu Dia dikasihkan untuk ibu saya ya, ya, ya. Ya, ya, Pak Ustaz gimana nih pakaian saya hari Wah. ini? Wah ini yang tadi, dari tadi saya lihat mau saya ingin saya ini hebat matching. Ya, Bagus, khas Indonesia. Betul, karena ini dari sarung gajah duduk, sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu oh. set sampai songkok, Pak Ustaz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Nah. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopinya. Betul. Nah, oh. ini sarung gajah duduk, Pak Ustaz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustaz. Oh. Uh, bahannya Masya juga Allah. Ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Allah, cantik. Nah, ya. Saya juga bawa buat Pak Ustaz. Oh ini untuk saya? Betul. Harap <laughs> diingat Pak Ustaz, biar nggak salah. Yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini? Betul, ini ah, dia. Masya Allah. Bagus. bagus jadi ini perlu diketahui kalau memberi hadiah kepada seseorang buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat betul ah ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung salat pakai sarung cocok. jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai ah sarung gajah duduk oke okay. terima kasih bang Ajid kita masuk ke dalam Siap. 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 ya mudah-mudahan berkah amin amin, amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Dasat di manapun kalian berada? Kita jumpa lagi di sahur ini di gaspol sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Juga apa kabar nih ibu-ibu cantik-cantik sekali Masya Allah yang sudah berada di Masjid Haja Siti Mang Makassar. Saya absen dulu ya. Nanti kalau kita sebut namanya langsung tepuk tangan oke. Okay? Yang pertama dari Majelis Taklim BKMT Tamalan Rhea. Yang paling rapi baju seragamnya Masya Allah. Ya Berikutnya, dari Majelis Taklim Komunitas Humaira, masya Allah, berbunga-bunga jilbabnya. Humaira itu panggilan kasih sayang Rasulullah kepada... Aisyah, Humaira itu artinya yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Ini ibu-ibu juga saya lihat merah delima bibirnya. Asyallah. Dan berikutnya dari Majelis Taklim Al Hakim, Pesona Pelangi. Hi. Ini juga berbunga-bunga jilbabnya. Saya yakin sekali susah sekali mendapat seragam begini jilbab. Karena dia harus cari yang betul-betul sama. Ada yang sama warnanya belum tentu sama kembangnya. Alhamdulillah sama kembangnya belum tentu sama rekeningnya. Dan berikutnya yang terakhir dari Majelis Taklim Asipulungan Makassar. Eh. Ini warna ungu. Itu kalau ungu saya bayangkan terong warna ungu. <laughs> Ada juga ubi warna ungu. <laughs> kalau ini jilbab warna ungu. Saya lihat lipstick ...nya juga warna merah. <laughs> bukan ungu, bukan ungu. Alhamdulillah ibu-ibu dan juga sahabat dasar dimanapun kalian berada. Kita masih diberikan umur untuk bersama-sama belajar langsung. Dengan guru tersayang kita. Tepuk tangan buat Ustaz Dasar Latif. Wow. Ustaz, kira-kira di sahur kali ini ilmu apa yang bisa kita ambil pada kesempatan saat ini silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sudah makan sahur? Sudah. Buka kemarin? Sudah. Sebelum puasa makan tiga kali sehari? sebelum puasa ya Ibu ketahuilah ketika kita makan itu makanan itu ada yang ada racunnya Tidak semua sehat Ibu makan tapi kita tidak bisa pisahkan mana yang merusak mana yang racun mana yang tidak masuk tok 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 masuk di leher ter Dipisahkan, ada satu anggota tubuh dalam tubuh kita yang dia pisahkan. Ini racun, ini baik. Kalau racun, dia keluarkan dari anggota tubuh kita. Dengan cara apa dia keluarkannya? Pertama, mohon maaf, <tuh> cara kedua dari depan, cara ketiga keringat. Cara keempat, nafas. Jadi racun itu dikeluarkan melalui dua pintu. Depan belakang, keringat dan nafas. Kalau dia tidak keluar, bayangkan ibu. Kalau makan ki sejak lahir. Sampai sekarang tidak keluar. Udah. Tidak bisa maki jalan. Dan Itulah anggota tubuh yang disebut ginjal. Maka kalau ada orang sakit ginjal. Hitam badannya. Kenapa? Karena senu penuh racun badannya. Maka kita bersyukur Allah kasih kita namanya ginjal. Alhamdulillah jumlahnya dua. Mau kaya ibu? Mau kaya? Mau kaya? Jual ginjal tak? Nah, mau lebih cepat Kaya? Jual jantung. Oh jantung itu bu. Miliaran harganya. Tapi begitu ibu kasih jual. Pluk, innalillahi, innalillahi. Maka kita alhamdulillah. Sehat walafiat. Ginjal sehat. Jantung sehat. Jiwa sehat. Raga juga sehat. Bisa datang di tempat ini dalam acara. gaspol sahur bersama Dasat Latif. Ibu-ibu mau datang ke sini karena mau ketemu saya? Eh, kecewa dong. Apa-apa kelebihanku saya ini? Pendek, hitam, ceper, pesek, jelek. Itu. Jadi, contoh bel-bel. Ya, ya. Iku tahu jadi saya tidak gagal ibu. Kenapa paling mau semua kau foto sama saya? Hei ya. Nah, kali ini kita bersyukur kepada Allah mendapati Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, bisa dengar dakwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya bisa tuntas sampai akhir Ramadan. Nah, ada satu keistimewaan bulan suci Ramadan itu, yaitu Allah kabulkan semua doa. Allah malu tidak menerima dan tidak mengabulkan orang yang berdoa di bulan suci Ramadan ini. Maka ini doa sangat penting, tapi ada orang yang berdoa tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa. Coba Faisa salaka ibadi anni Pak ini karib Kata Allah, "Kalau ada yang bertanya di antara kamu, Muhammad, tentang Aku, sampaikan sungguh Aku dekat dengannya." Niscaya, kata Allah, "Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa." Coba aku kabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa, berarti. Ada orang yang dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Berdoa apabila dia berdoa. Maksudnya eh itu mi dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak memenuhi tata cara berdoa seperti nabi. Dia pikir dirinya berdoa, dia angkat kedua belah tangannya, tetapi Allah menilainya dia tidak berdoa. Kenapa? Dia berdoa tidak sesuai dengan catat-tata caranya yang diajarkan Nabi. Dia mengangkat kedua belah tangannya. Menengadah ke atas langit. Mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu cara berdoa. Maka kesempatan ini kita akan berbicara tentang doa yang cepat kabul. Doa yang cepat diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tahu caranya bu? Mau. Nah. Mau? mau? Atau mau sekali? mau sekali? Eh mantap. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Gaspol Sahur. Gaspol. Ya Allah, jika memelihara amanah, jika memelihara kewajiban adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau pantas membalas kebaikanku itu karena saya memelihara amanah pegawaiku. Pantas kau balas, maka balaslah doaku ini dengan membuka pintu gua ini. Ya Allah, kabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Dipersembahkan oleh ...dipersembahkan oleh. Sahabat Datsat dimanapun kalian berada... ...kita masih dalam acara Gaspol Sahur. Gaspol Bebas. luar biasa. Ibu-ibu mau kita lanjut lagi penjelasan dari Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, ini sebelum saya lanjutkan ini yang susun, susun duduk ini sudah aman kan? Jangan sampai muka belakang bermusuhan bahaya. ya Gaspol sahur, Gaspol memang. <laughs> eh <Hey>, ibu, <laughs> untuk menjawab, pelan-pelan juga kalau bilang Gaspol sahur, Gaspol getul, keluar gigi palsu. <laughs> <laughs> Jadi ibu saya itu di rumah pakai gigi palsu. <laughs> kalau cewek mah gitu mah, ai Ma, cari apa sih? Dia kasih keluar baru dia gesuk pakai. <laughs> nah ibu-ibu. Nah ini sebelum jawab ini saya menyampaikan kisah. Apa sih yang membuat doa cepat dikabulkan? Perjalananlah tiga orang manusia. Karena perjalanan jauh masuk waktu malam. Karena waktu itu tidak ada penginapan. Maka mereka mencari gunung yang ada lubang-lubangnya yang disebut goa. Dapat bermalamlah mereka dalam gua. Begitu bermalam dalam gua mereka tidur tanpa mereka sadari terjadi gempa. Gempa, eh tertutup pintu gua. Batu yang sangat besar. Begitu bangun, eh, mati mi. Tertutup pintu gua. Ayo ayo kita dorong, dorong masing-masing. Satu dua tiga, mm. eh tidak goyang. Ulang lagi, satu dua tiga. Mm. Ah, tidak bisa. Akhirnya dia bilang, yang paling senior, yang paling kakak, tidak ada pilihan kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari, maju orang pertama, yang paling tua, berdoalah dia. Ya Allah, saya pernah dagang. Saya tinggal agak jauh dari pasar. Setiap hari ...saya jalan tinggalkan pasar, tinggalkan daganganku, saya pergi dulu kasih makan ibuku. Makan siang, setelah itu saya tuntun sholat duhur, selesai saya rapikan kembali rumah... ...saya balik lagi kembali ke pasar untuk melanjutkan daganganku. Tiap hari ku lakukan itu untuk merawat ibuku. Ya Allah. Kalau merawat ibuku ini adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau pantas membalas kebaikanku ini. Maka balaslah kebaikanku mengurus ibuku ini. Dengan mengabulkan doaku ya Allah. Ya Allah bukalah pintu goa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Tss. Eh goyang. Alhamdulillah goyang tapi belum bisa dilewati. Karena sedikit digoyang. goyang masuk Ain, dah lewat dah bilang yang tadi sudah berdoa eh kau lagi maju orang kedua dia berdoa lagi ya Allah saya pernah mencintai seorang perempuan saya senang sekali sama dia saya ingin sekali sama dia tapi dia pun ingin sama saya ingin muntah lihat saya <laughs> ya Allah Suatu ketika datanglah perempuan yang ingin ku sekali itu, yang aku senang sekali kepadanya dia minta tolong kepadaku, bang bantu saya kata ini saya bantu tapi yang penting kamu mau temani kak tidur satu malam, boleh. bagaimana caranya, nah bukan kau suamiku tidak mau eh terserah kalau mau kau dibantu kabulkan juga mauku temani saya, kalau kau tidak mau temani saya ya saya tidak bisa bantu. Karena perempuan ini sangat membutuhkan bantuan, akhirnya dia pasrah. Oke? Okay? Di tempat yang telah disetujui, di waktu yang telah mereka sepakati, mereka ketemu. Dari itu perempuan berpakaian lengkap dan rapi akhirnya telanjang bulat. Pada saat perempuan ini sudah telanjang, hei, ini laki-laki sudah maju. Begitu dia maju, dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P ss, dilarang parkir. Oh, tapi biasa kuliah ibu-ibu sudah tertulis dilarang parkir. Nah, parkir ji. Ini memang ini Bang Haji sini emak-emak ini raster terkuat ya. di bumi. <tuh> ini eh, wiser kanan belok kiri. <tuh> Begitu disenggol, kenapa ibu belok kiri? Nah, wesernya kanan. Nah, bilang siapa suruh kuliah weser? Mesti Harusnya kau lihat setirku. bisa aja itu dilihat setir. Ini ini ibu-ibu ini. Lihat mi. Dikasih alis yang rapi oleh Allah. Ih kasih tipis saja. Dibatang, dicukur. <laughs> ya, ya, ya. ya. Lalu dia bilang. Dilarang parkir. Akhirnya apa? Dia istighfar. Astagfirullah. Tidak boleh ini. Dia bilang ini perempuan. Bang bagaimana ini? Kalau di Makassar. Tak kalah apa itu Ustaz artinya sudah terlanjur, oh, sudah ter... tapi ini kata laki-laki anda, ndak, ndak boleh, bagaimana kasihan, saya butuh pertolongan, kata lelaki ini, saya bantu kamu, saya tolong kamu, meskipun saya kasih kau ini, kau tidak perlu, silahkan pakai pakaianmu berangkat kau kembali, ya Allah, jika kebaikanku itu saya mampu menghindari maksiat, padahal sudah di depan mata. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu, ya Allah. Adalah kebaikan di sisimu. Kalau engkau pun menilai kebaikanku ini pantas untuk engkau balas, maka balaslah kebaikanku ini, ya Allah, dengan cara bukalah pintu gua ini. Dedorong, ih, goyang! Alhamdulillah, tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Karena hanya sedikit yang bergerak. Akhirnya yang kedua setelah berdoa, pertama telah berdoa tinggal terakhir. Kata yang paling pertama kau lagi, kau yang berdoa, majulah orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah. Saya pernah punya pegawai. Saatnya mau gajian, ternyata pegawai itu pergi merantau. Setelah dia pergi merantau gajinya, Aku belikan kambing. Dan kambing ini saya urus dari satu ekor menjadi beberapa ekor. Beranak-beranak menjadi puluhan ekor, menjadi ratusan ekor. Setelah jumlahnya ratusan ekor, eh tiba-tiba datang pegawaiku yang punya gaji yang saya belikan kambing. Mana gajiku? Mana yang saya tidak ambil itu hari sebelum saya pergi merantau? Tenang. Itu gajimu semua eh. Di lapangan. Semua apa? Itu. Kambing. Iya. Kenapa bisa banyak begitu? Begini. Itu gajimu. Saya belikan kambing betina hamil tidak ada suaminya. Kambing. Apa ibu? Kambing. Akhirnya kata yang pingin. Eh, kenapa bisa? Begini. Duitmu gajimu itu Daripada saya tinggal, saya belikan kambing. Dari satu ekor saya urus semuanya. Eh itu mis sekarang ratusan ekor ambil, ambil itu. Oh ya, alhamdulillah dia ambil semua bu, semua tidak ada dia sisa. Dia ambil semua. Ini juga kurang ajar. Simpan ke beberapa ekor. ya <tuh> toh. Akhirnya dia ambil semua. Sambil mengingat kisah itu. Lalu anak muda yang ketiga ini berdoa. Ya Allah jika memelihara amanah. Jika memelihara kewajiban. Adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau pantas membalas kebaikanku itu. Karena saya memelihara amanah pegawaiku. Pantas kau balas. Maka balaslah doaku ini. Dengan membuka pintu goa ini. Ya Allah kabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol Memang. <laughs> Kalau mau cepat kabul doa. Satu. Birrul Walidain karena apa doaku kasihan selama ini tidak dikabulkan. Bisa jadi ibu lupa orang tua. Nah sudah meninggal justru sudah meninggalnya jangan dilupa. Karena tidak mungkin temannya yang ingat. Tidak mungkin sahabatnya yang ingat. Yang ingat hanya pasti anak. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga sahabat Datsat dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustaz, ya. dipersilakan ya. untuk melanjutkan. Sudah tadi kan ...dorong pertama tek, goyang tapi belum bisa dilewati. Dua goyang juga belum bisa dilewati. Tiga tek, wih, terbuka lebar. Lalu mereka keluar. Sebelum mereka lanjutkan perjalanannya... ...mereka sujud syukur dulu. Setelah sujud syukur lalu mereka lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah setelah terkurung dalam gua kecil itu... ...mereka berdoa kepada Allah mengadukan kembali kebaikan kebaikannya mengadu kepada Allah minta tolong kepada Allah lalu segera dia lanjutkan perjalanannya selesai masalahnya dalam goa ini ya Pak Ustaz itu tadi kalau yang saya dengar ceritanya agak panjang Pak Ustaz sebenarnya ya. hikmah yang bisa kita ambil kira-kira apa Pak Ustaz ya baik ini ceritanya panjang tapi kita belum dapat Ibu-ibu bertanya apa? Apa maksudnya ini ceritaan posutas ini? Apa maksudnya maksudnya ini? Nah satu. Belajar dari kisah tadi. Dalam gua yang kecil itu. Yang hanya beberapa meter. Hidupnya ada masalah. Berarti dalam hidup ini. Tidak mungkin ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ya toh ibu? Ya. Bahkan Bang Ajis ini di depan kita ini. Muka-muka penuh masalah, semua ini iya toh, cuma berbeda-beda masalahnya. Iya toh, nini nih, ini yang bicara. Ini ibu pikir tidak ada masalah, banyak masalah saya. Berarti dari kisah ini harus diyakini, semua manusia pasti punya masalah, berarti bukan masalah yang jadi masalah kita karena mau atau tidak. Pasti Allah kasih masalah. Jadi yang jadi masalah buat kita. Bagaimana cara mengatasi masalah. Hmm, ne, de, de. Hmm, mau lebaran, hmm. Masuk semua cici cicilan. Iya Bang Ajis. Cuma ada bapak-bapak kan dia oh, yeah, bilang. Yeah. Samistrinya kan mau lebaran. Yeah. Dia bilang pak. Ganti kursi. Hmm. Ganti seprai, hmm. ganti tempat tidur, hmm. ganti gorden, hmm. baiklah Ibu. Sekalian, saya ganti kau juga, ya. <tuk> <tuk> ya. Hikmah pertama dari kisah ini, semua orang pasti ada masalah. Belajar dari kisah ini, begitu ada masalah, pertama harus dulu ikhtiar, usaha dulu, buktinya kan. Masih ingat ibu yang tadi cerita dia dorong? Usaha dulu. Sudah usaha secara duniawi. Misal ada utang, usaha dulu. Bagaimana cara usaha? Jual yang bisa kita jual. Kalau kita punya utang, jangan sembunyi. Karena kau sembunyi di dunia, pasti tetap harus dituntut di akhirat kelak. Gimana caranya? Usaha dulu. Ada utang. Eh, sudah nak, itu ada motor tiga. Sudah, jual dua. Yang dua itu dijual, bayarkan utang. Itu Jangan malah sembunyi. Wih, dulu waktu dikasih pinjam, kau adalah malaikat penyelamat hidupku. Sekalinya ditagi, kau adalah malaikat pencabut nyawa. <laughs> ya ibu ya, ya bu ya, ya ibu ya, ya bu ya. Ya sudah. <laughs> ya, nah, tuh semua pasti ada masalah. Ada masalah, ikhtiar dulu. Sudah itu berdoa. Berdoa, sudah berdoa, ada ada beberapa hal yang bisa membuat doa cepat diijabah oleh Allah. Satu, belajar dari kisah tadi, berdoa itu boleh menyebut kebaikan. Berdoa boleh menyebut kebaikan kepada Allah, yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia. Contoh. Bang Ajis, siap Ustaz. Kau tahu itu di sana yang jilbab kuning? Uh -huh. Yang kaya itu. Ya. Yeah. Ah. Kalau bukan saya itu masuk penjara itu. Oh. Itu itu itu. Huh? Huh? Ah, itu tidak boleh. Oh, oke. Okay. Karena menyebut kebaikan ke orang lain. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim piatu ya Allah. Aku memeliharanya dari masih bayi yang merah, ku sekolahkan, kubelikan pakaian selayaknya pakaian anakku sendiri. Aku kuliahkan Ku carikan kerja, aku nikahkan. Sekarang mereka telah bahagia. Ya Allah, jika kebaikanku itu mengurus anak yatim, Engkau pantas mengabulkan. Maka aku minta balas kebaikanku ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikan anakku tentara. Kalau anaknya jadi mau laptar tentara, kabulkan doaku. Anakku jadi dokter. Kabulkan doaku. Anakku jadi penceramah Boleh menyebut kebaikan kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu-ibu yang -ibu bertanya angkat tangan. Hah, nah. ibu yang kerudung warna ungu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ibu Darmia dari Majelis Taklim Asih Pulungan Pinrang Makassar. Ih, sekampungku. <laughs> eh. <Hey. laughs> yeah. Ya. Jadi ini saya mau curhat Pak Ustadz. Ya. Nah, selama ini saya selalu berdoa tapi belum terkabulkan juga. Ya. Ya, itu saya curhat saya. Ya, terima, ya. Kasih, terima kasih Bu. Ya. Ya, karena Ibu sudah bertanya, maka saya akan menjawabnya. Sebelum saya jawab, saya kasih hadiah sarung. Ini sarung dari Gajah Duduk. Gajah yang duduk terus karena kalau dia berdiri, namanya gajah berdiri. Kalau dia tidur, gajah malas. <laughs> Alhamdulillah, ini jenisnya Asia merah putih. Merah berarti berani, putih berarti bersih. Ini ada tulisan Arabnya, ini artinya ibu ini sarung jangan dipakai bikin pecel. Hmm. <laughs> Terima kasih Bu. Ya. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Doanya jarang eh belum dikabulkan. Nah, itu katanya. Ini nih kisah tadi. Kalau mau cepat kabul doa, coba lihat tadi. Begitu dia selesai ucapkan doanya, langsung kes gorang tak goyang. Satu birrul walidain. Kenapa doaku kasihan selama ini tidak dikabulkan? Bisa jadi ibu lupa orang tua. Nah sudah meninggal justru sudah meninggalnya jangan dilupa. Karena tidak mungkin temannya yang ingat. Tidak mungkin sahabatnya yang ingat. Yang ingat hanya pasti anak. Ini ibu-ibu ini. Kalau ibu meninggal siapa doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi. Siapa doakan? Anak. Nah bayangkan kalau orang tua kita sudah dua tahun meninggal. Empat tahun meninggal. Lalu ibu tidak pernah kirim doa tidak pernah sedekah untuk orang tuanya. Wajar ibu berdoa Allah tidak dengar. Kenapa? Karena ibu lupa terhadap orang yang berjasa dalam hidup. Maka kalau mau cepat doa dikabulkan. Birrul walidain. Ibu-ibu ini sudah usia dewasa. Orang tua di kampung barangkali usianya sudah 70 tahun. Usia 70 tahun jangan lagi ibu bapak kita yang cari nafkah. Usia 70 tahun sewajarnya ibu bapak kita tidak mikir lagi sembako. Siapa yang mikirkan sembako? Anak-anaknya. Kalau ibu mau cepat kabul doanya. Itu tiap bulan rekening bapak kita harus ditransfer. Sembakonya harus kita kirim. Pakaian lebarannya harus kita penuhi. Insya Allah kalau itu kita lakukan doa cepat diijabah Allah. Yang ke... Dua. Tadi dari kisah tadi. Cepat doa dikabulkan. Yaitu menghindari maksiat. Menghindari dosa. Kalau dosa banyak susah Allah kabulkan doa. Tapi kalau ibu banyak amal solehnya. Itu doa cepat dikabulkan. Dan syarat yang ketiga dari kisah tadi. Supaya cepat kabul doa. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ramadan ini saatnya untuk memperbanyak doa. Dengan catatan jangan berdoa di status. Mau pergi tarawih, ya Allah mudahkan rezekiku sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu bu. Maka berdoa setiap selesai sholat. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat dasar terima kasih kalian masih setia di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sebelum kita berpisah kita lanjutkan perihal tausiah atau pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Tadi masih ingat Ibu supaya doa cepat ijabah satu. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua hindari maksiat, hindari dosa. Kemudian, yang ketiga, tunaikan amanah. Amanah ini beragam: ada amanahnya jadi wali kota, ada amanahnya jadi bupati, ada amanahnya jadi gubernur, dan seterusnya. Ibu-ibu yang ada di depan saya ini, amanahnya satu: amanah bendahara. ...bendahara rumah tangga. Suami wajib cari nafkah. Wajib nyetor kepada istri. Tapi istri harus amanah dalam mengelola duit. Jangan sampai setengah mati suami cari uang... ...datang bapaknya, eh ada bapak dari kampung itu kasihan. Tolong kasih oleh-oleh. Tidak ada uang. Tentu jengkel suamimu. Setengah mati, saya cari uang. Bapakku yang sekolahkan saya, bapakku yang didik saya, masa habis uang untuk beli baju baru lebaran saja tidak ada. Sementara, kalau dilihat, lipsticknya banyak, batu tawasnya cukup. Ya, memang ini bilang temanku. Itulah ustadz. Kalau itu uang, sudah dipegang istri deh susahnya keluar uh deh deh deh, deh, deh. kayak kita mau menagi <laughs> jadi kewajiban itu amanah yang ibu pikul satu amanah sebagai bendahara dua amanah sebagai sua istri jangan pernah keluar rumah kalau tidak izin sama suami itu amanah amanah yang ketiga amanah sebagai ibu Jangan sampai ibu habis waktunya di medsos, habis waktunya drama Korea, habis waktunya nonton, habis non waktunya liat, nonton waktunya lihat nonton-nonton dandut. Tidak ada waktunya diri anaknya. Kalau mau doanya ibu cepat dikabulkan, muliakan suami sebagai amanah istri, kelola duitnya suami dengan sebaik-baiknya, jangan pernah kau curi uangnya suami. Karena nanti sampai di pompa bensin, hei, dia ambil lagi hih, Itu lagi <laughs> Ya Ibu ya, ya Jadi kalau mau cepat doa dikabulkan Jaga amanah sebagai Bendahara Kelola duit dengan baik. Jangan kau curi uang di kantongnya suamimu kalau mau keluar. Karena dia bisa malu di SPBU. Begitu ditarik. Ike kan Mana ini. Ya. Yang kedua. Amanah sebagai istri. Jangan pernah keluar rumah tanpa pemberitahuan dan izin dari suami. Dan yang ketiga. Amanah sebagai ibu dari anak-anak. Kalau sudah dia urus orang tuanya, dia hindari maksiat, dia tekuni dan melaksanakan amanah. Maka apa yang ibu minta insya Allah Allah kasih. Kalaupun tidak dikasih percaya yang ibu minta tidak baik. Ya. Ya Allah, tiga tahun mah ini berdoa minta mobil. Kenapa tidak ada mobilku ya Allah? Kasih saya mobil. Allah tahu bu, kalau ada mobil tak ibu, nak pakai suami tak selingkuh. Apa mau? Ha? Mau ibu? Hmm. Nabila lebih baik tidak ada mobil daripada diambil orang suamiku. Hmm. Itu jangan sangka buruk. Ha, sudah jelas? Jelas? Jelas. Nah, ada lagi mau bertanya? Sekarang siapa? Oh, Ibu. Nah, silakan. Silakan. Silakan di atas. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dari mana Ibu? Nama saya Ibu Sutrisna Widyasari. Ibu Sutrisno Sutrisna Widya oh, Sari. Dari Majelis Taklim Humayro, Blok Humay. B, Bumi, Tamalan Ria Perma. Iya, Bu. Ini ada ya. saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Uh, kita tahu kita tidak akan menang. Tapi kita masih tetap berikhtiar dan berdoa. Apa, tapi ternyata kita menang. Apakah itu bisa terjadi Pak Ustadz? Kita tahu tidak menang. Iya. Lalu kita tetap berdoa. Berdoa dan berdoa. Lalu kita menang. Iya. Alhamdulillah. <laughs> ini yang disarung. Eh, Itu tadi. Eh, ini persembahan dari. Gajah duduk. Apa yang menjadi ciri khas gajah duduk? gajahnya duduk terus. Karena kalau dia tidur namanya gajah mah. Nah, gajah saja kalau tidur malas apalagi suami malas Tri, Jadi apa namanya ini, Bu? Ya. Ini dipersembahkan untuk kepala namanya gajah duduk. Terima kasih, Bu. Dia sudah mulai cemas, sudah mulai curiga ya ustadz. Ya. Ya Terima Ustaz. kasih. Itulah yang disebut orang beriman. Dia optimis. Apa yang itu, misal toh itu sudah pasti ah tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Itu namanya kekuatan akidah yang hebat. Nah, iya eh belum tentu ah, iya. nah, kecuali yang tidak masuk akal. Bukan tidak ada jalannya. Misalnya tuh saya ustaz berdoa. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu kan tidak mungkin karena bukan nggak polisi. Iya tuh. Tapi kalau saya berdoa ya Allah mudah-mudahan saya jadi presiden Republik Indonesia. Eh bisa. Bisa tuh. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Itu tadi, kita sudah tahu bakal kalah, Ustadz. Tapi kita tetap doa, tetap ikhtiar, tetap percaya diri. Ternyata hasilnya, kita menang. Itulah yang disebut optimis, percaya, dan sangka baik kepada Allah. Ya, Bu, ya, ya, Bu, ya, ya, Bu, ya. ya. Alhamdulillah, hmm. alhamdulillah, Pak Ustadz, sebelum kita berpisah sekiranya Pak Ustadz bisa memberikan kesimpulan dan intisari dari tema yang kita bahas pada saat ini. Silakan Pak Ustadz. Semua manusia pasti punya masalah. Sehingga Allah memberikan senjata atau fasilitas untuk menghadapi masalah itu. Satu diantaranya adalah doa. Maka begitu ada masalah ibu dalam hidup ini dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa berdoa. Setelah berdoa optimis bahwa Allah dengar sesuai janji Allah udhuni astajib lakum berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Kalau sudah berdoa sesuai sunnah sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama apa yang kita minta tidak dikabulkan Allah bisa jadi Allah Tunda sampai ibu mampu untuk menerima apa yang ibu minta. Itu anak SD minta dibelikan motor, tapi ibu tidak kabulkan kapan nanti saya kabulkan beli motor. Setelah SMA, minta tahun ini terdedikasi anak, Allah tahu jangan dulu sekarang kau belum mampu mendidik anakmu. Selalulah bersangka baik kepada Allah karena Allah sudah takdirkan dalam Quran, sudah jadi pedoman buat kita. Udu'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku pasti saya kabulkan. Ramadan ini saatnya untuk memperbanyak doa. Dengan catatan jangan berdoa di status. Mau pergi tarawe, ya Allah mudahkan rezekiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu bu. Maka berdoa setiap selesai sholat. Semoga bermanfaat Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga setelah ini kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika berdoa percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah ada di sini juga pemirsa yang ada di rumah semangat terus puasanya semangat terus di Ramadan ini kita ketemu lagi besok hanya di Gaspol Sahur Gaspol Memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV Dipersembahkan oleh.